Alhamdulillah. Hadirin, hari ini sedikit aja saya mau menyampaikan tentang baru saja tadi diadakan peringatan haul. Seorang yang namanya harum dikenang oleh sejarah, Sayidina Syekh Abi Bakar bin Salim, seorang wali min awliyaillah yang mana beliau memahami betul firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi melainkan sebagai bentuk rahmat, kasih sayang dari Allah bagi seluruh alam semesta. Maka beliau mencoba sebagai pewaris daripada Rasulullah, nasaban wa ilman wa khuluqan wa adaban, mencoba mendapatkan sebagian sedikit dari lautan ilmu, kemuliaan, keilmuan, adab yang tinggi dari Rasulullah. Beliau selalu mencoba untuk meniru datuknya tersebut, sehingga sejarah mencatat beliau selalu senantiasa mencoba memberikan banyak kebaikan buat masyarakat, buat agama, buat hamba-hamba Allah. Alhamdulillah nih, tumben-tumbenan tadi saya lagi nengok kanan kiri, ngelihat apa ini kagak ada yang hadir nih, cucunya Syekh Bakar bin Salim. Ternyata tiba-tiba datang satu manusia, nggak pernah hadir sebelumnya, cucunya Syekh Bakar bin Salim, Habib Ali Zainal Abidin Bin Abdul Rahman bin Ali al Haddar. Ini alhamdulillah dikirim nih sama kakeknya biar hadir, masya Allah. Jadi Syekh Bakar bin Salim dikenal begitu, berbuat baik terus sama orang. Kalau diceritakan banyak sekali, intinya beliau selalu berupaya untuk menampilkan kemuliaan yang dahulu ditampilkan oleh datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai katanya lebih seneng ngeluarin daripada nerima. Syekh Bakar bin Salim lebih seneng ngeluarin daripada nerima. Itu cirinya. Kalau kata Sayyidina Ali, ditanya bagaimana kita tahu ini orang min ahli dunia apa min ahli akhirah. Ini orang nih cinta dunia apa cinta akhirat, taunya dari mana? Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya idza farihta biman a'taka aktsaru min farahika biman akhadha minka, ya fa anta min ahli dunya. Dan sebaliknya, wa idza farihta biman akhadha minka aktsara min farahika biman a'taka fa anta min ahli al-akhirah. Lihatnya itu aja, lebih senang ngasih apa lebih senang dapat? Kalau lebih senang ngasih, berarti kamu penduduk akhirat, karena kamu lagi akan memakmurkan kehidupan akhiratmu dengan memberikan kepada banyak orang, menanam. Gak bakal berkurang tuh, gak bakal hilang kata Allah. Yang kita kasih itu akan dicatat semuanya oleh Allah. Tapi kalau kamu lebih senangnya nerima, ada orang datang nih ngetok pintu, Assalamualaikum, saya mau minta sebagian rezeki. Ada lagi satu orang datang, Assalamualaikum, ini saya mau ngasih hadiah. Kira-kira dari dua orang ini kita lebih senang sama yang mana? Ini katanya Sayyidina Ali, memang berat. Tapi orang-orang seperti Syekh Bakar bin Salim berhasil sudah, terus mencoba membersihkan hatinya, terus berupaya untuk mengikuti tuntunan yang sudah susah payah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu semua dipelajari dengan baik dan diamalkan. Kata sahabat saya, Ustadz Marjaya itu yang di pojok, beliau bilang, beliau kalau mau ngasih tahu orang, ya itu yang apa-apa yang beliau sudah amalkan, gitu. Jadi kita belajar dari sosok Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim bahwa ayo, setelah kita menghadiri, mengikuti peringatan haul beliau, kalau kata Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dalam suatu ceramahnya di waktu kegiatan haul, beliau bilang, syuf ya jemaah al-hauliyah mahulil amwat lil ahya ini peringatan haul ini manfaatnya bukan untuk yang meninggal, tapi lebih besar manfaatnya, lebih terasa bagi yang hidup. Kita dengar, oh begini, ikutin. Kita dengar, oh begitu, ikutin. Jadi al-hauliyah dibikin, peringatan haul itu dibikin untuk ahya, orang-orang yang masih hidup, yaitu kita nih. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal, nama kita juga harum dikenang oleh sejarah. Begitu. Tadi disebutin dalam Qasidah Burdah misalnya, Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Nabi Muhammad adalah manusia paling menepati janjinya, manusia yang paling setia, yang paling baik, yang kebaikannya kadang-kadang sampai beliau harus mengorbankan diri sendiri. Kadang-kadang beliau harus kelaparan, bukan 1-2 jam, tapi hitungannya berhari-hari. Kita aja nggak pernah yang namanya ikat batu di perut kita. Baginda sering begitu. Nah, beliau selalu berupaya untuk memberikan kebaikan. Nah, kita mempelajari, mendengar di ceramah haul tadi, bagaimana kita harus ikutin juga yang dahulu dilakukan oleh orang-orang salihin.